Ungkapan isi hati Keisha Alvaro, putra sulung dari Pasha Ungu, kini berseliweran di jagat dunia maya. Ia mengaku sempat mengalami masa-masa sulit pasca perpisahan kedua orang tuanya, yakni Pasha Ungu dan Oki Agustina. Saat masih berusia 5 tahun, Keisha Alvaro waktu itu sempat mengalami trauma atas kejadian tersebut. Ditambah lagi, ia juga mendapat perundungan karena kedua orang tuanya bercerai. Keadaan tersebut mendorongnya untuk menjadi anak mandiri sejak dini. Bahkan di usia yang masih kecil, ia harus bekerja keras membantu perekonomian keluarga. Oki Agustina, sang ibu, memberi tanggapan terkait hal tersebut. Oki mengatakan bahwa ia tidak pernah memaksa Keisha menghabiskan masa kecilnya untuk berjuang mencari nafkah. Di sisi lain, Keisha sempat melarang ibunya untuk bekerja, dan ia tak merasa keberatan jika harus membantu ibunya mencari nafkah. Pernyataan ini mengundang respon Pasha Ungu. Dirinya menegaskan bahwa ia tidak mungkin membiarkan putranya kelaparan. Pasha juga merasa tak perlu banyak memberikan komentar terkait curhatan putranya yang kini viral. Gimana pun juga, Miminsi tetap salut sama Keisha yang udah mau berjuang. Semangat terus, Keisha!